kan kita libur 2 hari toh. Ke Solo yuk. Halo, Sa. Iya. Ke Solo. Ya mumpung ada temanku. Daripada di Jogja terus bosen yo. Liburan aku bisa sih. Ya, kamu kan harinya lain. Oke, oke, ntar aku hubungin yang lain juga, Karin. Ya, oke. Ya nanti kabarin aku lagi ya. Ya, oke. Assalamualaikum. Oke. Salam. Halo, Rin. Halo, Rin. Kenapa? Ya, ntar kita liburan nih ke Solo yuk. Itu dia bikin Safira. Oh. Mau ke Solo, mainan Solo. Oke, kita ajakin yang lain juga ya. Oke, kita ajakin Indu juga ya. Iya, iya, iya. Iya, jadi nanti 2 hari doang gitu. Oke. Oke, oke, oke. Dadah. Bisa sih. Ya. Oke deh. Iya, iya, iya. Ya, ya. Ya. Ya, ya. Stasiun Solo Kota dengan kode STA merupakan stasiun kereta api kelas 3 yang terletak di Sangkrah, Pasar Kliwon, Surakarta. Karena letaknya itulah, stasiun ini juga disebut sebagai Stasiun Sangkrah. Hingga saat ini, Stasiun Solo Kota masih digunakan untuk perjalanan yang tidak terlalu jauh, seperti kereta api uap, jaladara, dan juga rail bus Batara Kresna yang melayani perjalanan ke Wonogiri dan Purwosari. Stasiun Solo Kota ini menjadi salah satu di antara beberapa potensi di Kelurahan Sangkrah. Sejak dulu, dengan adanya stasiun ini, kawasan Sangkrah menjadi lebih hidup dan ramai karena adanya akses kereta yang mudah. Di situ ada tempe, terus ada kelapa muda. Kelurahan Sangkrah merupakan salah satu kampung kota yang hidup.
Suasana Sangkrah setiap harinya selalu ramai karena sebagian besar ibu-ibu di sana merupakan ibu rumah tangga. Setiap siang maupun sore hari, mudah ditemui ibu-ibu yang sedang memasak maupun mengobrol di ruang publik Sangkrah. Suasana sore hari Sangkrah semakin ramai dengan aktivitas warga dan anak-anak yang sedang bermain, saling tegur sapa, mengobrol satu sama lain. Hal itulah yang merupakan suatu ciri khas dari suatu kampung pinggiran kota. Hal yang menonjol dari kampung di Kelurahan Sangkrah dapat dilihat dari rumah mukim warga yang saling berdempetan yang hanya dibatasi tembok, dan di setiap RT-nya terdapat kamar mandi komunal sebagai sarana ejek. Teman-teman, kok ini rumahnya dempet-dempetan ya? Padat banget gak sih? Ya iyalah, ini di kampung-kampung itu jemurannya di luar rumah. Iya, pada jemur baju di luar juga. Kita mau ke sana. Aku ke sana. Mau lihat apa? Mau lihat. Lihat apa? Menyusuri jalanan. Oh, panas banget kan? Oh, di sini kan? Kata sangkrah merupakan sebutan lain dari angkrah-angkrah atau sampah. Sampah tepating berkakrah, sampah ting selengkrah, atau sampah berserakan. Bisa dibenarkan bahwa nama sangkrah berasal dari sampah-sampah yang selalu berserakan di keempat sungai di wilayah sangkrah. Karena bukan hanya pada zaman dahulu sampah-sampah itu berserakan,
Namun sampai sekarang pun, sampah-sampah itu masih saja berserakan. Sampah itulah yang merupakan salah satu ciri dari Sangkrah. Sampah di sana tidak hanya merupakan suatu masalah, tapi juga bisa menjadi sumber nafkah penghidupan warga Sangkrah. Seperti dengan pengelolaan bank sampah yang memiliki arus untuk menggunakan kembali untuk dijual ke pengepul, kemudian memberikan tabungan pendapatan kepada warga dalam proses pembuangan sampah. Sudah dulu, capek, duduk. Di mana ini, Sob? Ini udah belantara mana coba? Ini kan Sungai Bengawan Solo. Iya, kok. Iya. Iya. Gede, yuk. Berarti di Sangkra dong. Sangkra deket sama Bengawan Solo dong. Duduk dulu. Iya, iya. Ngantuk, ya. Yaudah, kita foto-foto yuk. Duduk. Foto-foto yuk. HP-mu, Sob. HP-mu bagus, kan? Ya. Oh, nih, aku yang fotoin. HP-mu. Duh! Oh, slow kayu, coy. Makasih yang galunya. Sih, HP-ku tadi. Masak ini taruh sini. Jangan dikenasakan, Pak. Ntar baper. HP-ku nggak ada, Ita. Cari dulu. Nggak lucu, Isa. Dikantong. Kira aku lucu, Ta. Gak ono. Di kantong. Gak ada, lo gak ada. Satunya. Gak ada. Serius yo, gak ada. HP kau. Jangan-jangan hilang. Gak lucu lah, ini kontak temenmu yang mau jemput lah. Kita tersesat. Serius, coy. Enggak ada. Serius? Bener enggak ada. Ini kan aku taruh sini kan tadi yang pas beli pop mie di kereta. Dikeluarin semua dulu deh. Enggak ada. Tuh kan ketawa-ketawa pasti bohong. Enggak, aku ketawain lo gara-gara Ayu ndaki ngapain? Gue udah aku udah nyari enggak ada. Dicari. Enggak ada. Kamu ini. Hah? Kan jatuh kan? Coba cari di jalan-jalan situ tadi kan lewat situ. Enggak ada. Rin, cariin. Telepon, coba telepon. HP-mu? HP-ku lo berarti? HP-ku semua? Gitu loh. Gak ada sinyal. Mampus. Yaudah apa? Gak mau, kah? Kita nyari di mana masalahnya? Kita dari tadi tuh jalan-jalan. Ya udah, cari. Gak jadi serang. Ini saya. Kamu di mana? Ini nyata, Tata. Ngapain kamu? Kamu gak bisa nemu aku
perut aku nih sakit. Minta nyata ya Allah. Siapa? Teman-temanku. Alhamdulillah. Nita temanku, Nita. Nita menjemput kita. Nita kamu bisa tahu apa kita di sini? Nita yang mau jemput kita. Ketemu. Iya. Tahu enggak? Aku tuh jauh putus asa. Kita ngerti apa? Soalnya HP ku tuh hilang. Aku tuh enggak tahu alamat. HP ku hilang. Aku enggak bisa ngabarin kamu. Lah kok bisa ketemu di sini ya Allah? Alhamdulillah. Oh, ini teman-temanmu. Iya. Nita, iya aku. Nita. Katarina. Ayo, Nita. Udah lama di sini. Ya lumayan sih, kita istirahat di sini tadi soalnya. Terus kalian mau kemana? Sini. Jalan-jalan yuk. Kan kita ayo. Ya boleh. Jalan-jalan. Iya. Yuk, yuk. Yuk. Hilang, aku juga nggak tahu hilangnya di mana. Bisa, nggak tahu pokoknya aku tadi hilang. Kampung Sangkrah memiliki potensi yang tinggi di bidang perekonomian karena letak yang strategis dekat dengan pusat perekonomian di Surakarta yaitu PGS dan Pasar Klewer. Selain itu, terdapat juga potensi wisata keraton dan benteng Vastenburg yang tidak jauh dari Kampung Sangkrah ini. Apabila berlangsung sekaten, kawasan sekitar Sangkrah menjadi sangat ramai dan menarik. Bapak, cari jajan aja, tolong.
orang norak gitu ala ya. Ini dia tau. Oh, Santi sih pasti ada motor. Ini lanjut. Semua kan ada air nih. Udah ada petrol, gak ada air, kasihan banget. Buka kelaparan. Nah kali mantan galak ini ya. Sana aja. Lanjut.